Jadi mobilmu ada botol kok. Nah, di mobilmu gitu kan ada botol ya, kan? Dengar dulu bang, dengar. Inilah sosok sopir truk kontainer ugal-ugalan yang menabrak puluhan pengendara di kawasan Cipondoh, Tangerang, Banten, Kamis 31 Oktober 2024. Berdasarkan penyelidikan polisi, pelaku ini berinisial JFN, pria berusia 24 tahun. Dilansir tribunnews.com, sopir tersebut saat ini masih dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang setelah sempat diamuk massa. Pada Jumat 1 November 2024, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, menyampaikan fakta lain terkait sopir ini. Setelah menjalani tes urin, pelaku ternyata positif narkoba jenis sabu. Barang bukti sabu juga ditemukan di dalam truk yang ia kemudikan. Fakta selanjutnya, ternyata pelaku bukanlah sopir utama, tetapi ia hanya berprofesi sebagai kernet. Sebagai informasi, insiden ini berawal dari pelaku yang sebelumnya panik setelah menabrak bemper belakang mobil R3. Ia kemudian melarikan diri hingga menabrak banyak kendaraan di depannya. Baru kenal gitu. Sama Jupri ini. Iya. Adikmu di mana sekarang? Ada di Jombang. Di mana? Di Jombang. Di Jombang, Jawa Timur. Terus kamu tujuannya ke sini mau kemana? Ke sini. Ke Tangerang sini. Sampai kamu nabrak-nabrak tadi itu. Gak tahu. Kak nabraknya pun. Karena kamu kebanyakan ngeblank kamu, ya kan? Nah, kamu kebanyakan udah minum, nyabu. Kalau minum iya. Iya kan? Jadi mobilmu ada botol kok. Nah. Di mobilmu gitu kan ada botol kan? Dengar dulu bang, dengar. Kenapa mobilmu itu? Karena di dalam ada kayak gitu hanya. Ada apanya? Botol-botol minuman iya, itu? Iya, botol kayak gitu-gitu. Nah, terus? Kok botol minuman? Botol apa? Botol? Botol sabu kan? Iya. Saya tahu kalau saya dirawat itu dijebak, saya tahu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.